Oke, halo semua, gue Yozora. Hari ini gue mau farming prototype. Ya, kalian lihat nih, gue lagi di Tara level 14. Gue punya total 110 botol stamina. Semuanya bakal gue habisin hari ini buat farming prototype kuning. Nah, penasaran gak gue bakal dapat apa aja? Langsung kita gas ya. Langsung 10. Biar greget. Sebenarnya sih gua kepengennya tuh nyari penrun sih. Penrun, flashpoint sama astral strike buat jadi combo stun. Cuma gua masih punya berapa doang gitu, masih levelnya masih rendah lah. Semoga hari ini dapat semua ya. Kita gaskan. Kecil dong, keluar Taylor gua. Kendain lah ke belakang lah. Ini enaknya pakai Taylor ya, bisa dipakai di mana aja. Di Taradum juga bisa kita pakai, tinggal lompat doang. Ayo dong, penrun dong. Wes, lumayan dapat satu. Masih butuh banyak, guys. Kita gas lagi, masih ada 100 botol. Kita gas di 14 aja ya. Gue 15 belum kelar nih, sedih banget. Gaskan 10 lagi. Dapat satu ya, nggak apa-apa, namanya juga awal-awal. Ih, didorong mulu, kedeketan nih gua nih naruh Taylornya. Kalau kedeketan gitu emang suka kedorong terus. Cukupin yang sini lah, belakang sini. Ini kayaknya gue nggak perlu bawa bor deh. Ayo, penrun. Flash point, mayan lah. Praying ice. Temporal beetle. Ini sih gue nggak terlalu pakai ya. Tapi flash point bagus nih, mantap. Kita gas lagi. Nah, ini gue coba Taylor gue majuin lah. Kayaknya
lompatnya kurang jauh tadi. Jadi kedorong mulu. Kali ini kita coba kedorong lagi gak ya Taylornya? Imun dari depan, lupa gua, nggak apa-apa lah. Ih, mati loh. Kenapa mati bor gua? Nggak apa-apa, kita coba lagi. Kenapa mati ya? Kok mati? Tuh, aman kan nggak kedorong trailernya. Sini ya, kenain ke belakang. Satu 10 botol nih guys. Dapat apa ya, kita lihat ya. Eh, gue lupa lagi imun. Apa gue skill? Meninggal loh langsung. Apa yang terjadi? Kenapa meninggal? Ya. Ah, tidak berguna. Oke, itu yang ke 30 ya guys. Kita lanjut yang ke 40. Kok meninggal ya? Tidak pernah terjadi sebelumnya. Oke, nggak apa-apa. Kita coba lagi. Ini gue tukar dulu deh posisinya. Ini yang ke 40 ya. Yang ke 40 nanti semua yang udah dapat nanti gua tampilin di sini di atas, guys. Itu 10 botol ya, gak dapat apa nih. Kena tampol.
Yang ke-40 dapet flashpoint lagi. Mantap. Ya, bentar guys, tersambung lagi ya, bentar ya. Ini kita dapet flashpoint sama temporal beetle. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Nih, Tara Doom lagi nih. Tadi kan kita udah pakai 40, sekarang yang ke-50. Ini masih belum dapet Dark Summit nih, gue butuh satu lagi Dark Summit ya. Semoga ini dapet ya. Yang ke-50 botol. Dapat apa nih kita sekarang? Oh, ini lumayan nih. Gua mau nih dominate. Ini nggak guna nih anjir, gua udah penuh. Kena scam nih gua nih, isinya ginian mulu. Gak apa-apa. Masih ada 60 lagi, 60 botol. Jangan menyerah. Oke, botol yang ke-60 nih teman-teman. Apakah hasilnya memuaskan? Ih, kenapa ke situ dia? Lagi-lagi temporal beetle. Mana nih Penrun nih? Nongol sekali doang permulaan, dikasih seneng guys. Lanjut. Thank you.
Eh, ngebug cuy. Masih mau masih mukul belinya, cuk. Belinya mukul loh, anjir. Udah didorong sama bosnya. Penuh mailbox gua. Kepenuhan sama apa nih? Gua bakal cek dulu deh ya. Ih, gua dapet dark summit lumayan lah, sebiji. Sebutir. Oke, gua bersih-bersih mailbox dulu, guys. Oke. Oke, teman-teman, tadi gua habis bersihin mailbox, sekarang udah bersih lagi karena hadiah duitnya tadi kepenuhan ya. Sekarang kita bisa lanjut lagi, sisa 40 botol. Ini pen rune gua baru dapat sekali nih. Kena scam nih gua kayaknya nih. Ih, kurang masuk ya Taylor gua. Cobain sini. Coba ya kita bakin lagi ya. Masih mukul belinya, cok. Bosnya udah pindah. Masih nggak dapet juga gua pengen run, tapi lumayan ya dapet flash point. Flash point, praying ice, flowing run tidak berguna. Oke, lanjut lagi. Masih ada 30 nih, masa iya 110 cuma dapet satu pengen run doang. Kurang masuk lagi. Masih nusuk-nusuk loh. Mantap, emang ini gamenya masih beta, cok. Cok.
masih nggak muncul juga pain rune. Adeknya malah yang dateng tuh. Sisa 20 nih. Aduh. Pain rune-nya mana? Enggak, kita coba bakin dua-duanya. Nah tuh Taylor gue juga masih mukul kan tuh. Anjay game masih beta cok. Ih, di depan semua loh. Zong lagi aja penrunnya. Terakhir nih, 10 terakhir. Ini gua kayaknya kena scam ini. Di scam game beta. Enggak. Kita ngebakin lagi, guys. Billy doang yang berhasil ngebak. Ada pain rune sama sekali ya, satu doang tadi di awal-awal. Scam ini, gua lapor polisi ini anjir. Oke teman-teman, nanti gua rangkumin total dapat apa aja ya. Ini gua continue dulu. Abis itu nanti kita lanjut lagi, oke? Setelah tadi kita udah habisin 110 botol stamina buat farming prototype ya guys. Ini totalnya gua bacain nih. Total yang gua dapat ya dari 110 stamina.
gua dapat 1 pain rune, 2 return, 3 flash point, 2 praying eyes, 2 temporal beetle, terus gua dapat 2 op of domination, 4 flowing rune, 2 dominate, 1 company of heroes, 2 dark summit, 1 trean heart, terus 1 astral strike, 1 solar monument, sama 36 advance card, guys. Gimana tuh menurut kalian? Bagus gak hasilnya? Kalau menurut gua sih enggak ya. Menurut gua bapuk ini mah. Gua masih merasa di scam. Ya semoga Dev Eternal Evolution dapat hidayah ya, biar gak nge-cam gua terus. Oke. Itu aja guys video dari gua hari ini. Kalau kalian suka boleh di like, subscribe, dan di share. Oke, thank you.